Uh. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia We are the champion Kembali lagi di channel saya Gilang Man Official Hari ini, ya di pagi hari ini Saya sedang melakukan treadmill Lari, ya Enggak begitu banyak ya Hanya untuk ingin apa namanya Mengembalikan fisik pelan-pelan Biar badan lebih segar lagi Ini hari ke isolasi mandiri saya ke 17 hari 17 ya yang harusnya saya udah bisa seger sekali badannya makanya saya pelan-pelan tadinya biasanya sampai setengah jam ini bentar aja cuma 5 menit 10 menit aja ya takut nanti malah ngedrop lagi atau gimana pelan-pelan bertahap ya Nah kita langsung aja setelah ini kita langsung aja ke bagi-bagi hadiah giveaway ya seperti apa giveaway nya ikutin terus let's go Halo guys semuanya kita langsung aja ke bagi-bagi hadiah ya ke giveaway ya giveaway nya seperti biasa ini ini ada kaos ya giveaway kecil-kecilan aja ya murah murahan meriah asal biar seru-seruan ini ada kaos dari saya bilang mono official ya kaos ada warna ini hitam ini ada anduk ini yang saya pakai juga ini kaos saya juga ya kan nanti ada juga lem macam-macam nanti giveaway nah sekarang ini kita langsung aja ke giveaway-nya adalah uh, tebak-tebakan lagi sama ya uh, siapa peraih medali emas tunggal putri. <tuk> ya, single putri. Yang kemarin kan sudah konten pertama adalah single putra. Banyak pilihannya sudah ada banyak. Nah, kemarin juga saya udah bahasan bikin mix double yang sekarang sedang berlangsung. Nah, sekarang single putri ya, pilihannya siapa peraih medali emas single putri tapi ada syaratnya tidak boleh memilih Cina ya Cina seperti Chen Meng dan hmm, Sun Jin nah itu tidak boleh karena mereka udah berulang-ulang kali all final terus ya mungkin saya saya rasa tidak seru kalau nanti disuruh pilih pasti semuanya pilih Chen Meng atau Sun Jin nah sekarang saya pilih selain Cina tapi contohnya seperti ini apabila misalnya ada yang memilih Cheng Ching, atau banyak pasti yang memilih Mima itu ya kan Mima itu atau siapa nah itu nanti yang memilih itu misalnya Mima itu final berhadapan dengan Suninsa atau Chen Meng akhirnya juaranya Chen Meng ya tetap yang memilih Mima itu akan dinyatakan benar pilihannya karena dianggap dia nomor satu karena kan ini selain Cina pilihannya walaupun nanti all finalnya Chen Meng sama suninza Mima itu nomor tiga ya kan atau siapa nomor pilihannya siapalah terserah nomor tiga tetap yang memilih Mima itu itu benar ya jadi seperti jadi selain Cina ya tapi kalau Mima itu memang dia nomor satu ya luar biasa berarti pilihannya tepat sekali ya tapi ini hanya biar seru aja biar tidak ada yang memilih Meng dan tidak ada yang memilih Suninfa ya jadi seperti itu eh uh, untuk sekarang yang di tahap tahap ketiga ya tunggal putri Olimpiade Hu siapa juara juaranya ya siapa yang pilihan yang tepat nanti di tunggal putri dia akan bermain tunggal putri ini adalah nanti eh, tanggal berapa ya 28 atau tanggal 29 hari ini kan tanggal 26 eh 25 sedang berlangsung mix double ya mix double tadi saya barusan lihat mix double itu eh, si siapa namanya Susin sama Lucywan udah menang ya dia masuk semifinal terus lagi si lawannya Francis kalau nggak salah nanti ya semifinalnya terus yang menang lagi Liunju menang lagi juga nah tadi nggak tahu yang siapa namanya Mima itu Mijutani sedang sedang main tadi lawan Perancis eh lawan Jerman nggak tahu hasilnya seperti apa belum lihat saya langsung bikin konten seperti ini ya nah semifinal nanti Mixed Double akan berlangsung nanti malam seru ya pilihan pilihannya kan kemarin banyak yang milih Shushin sama Lucy banyak juga yang pilih Mima itu sama Mijutani kita saksikan siapa nanti yang akan benar pilihannya ya cuman sekarang yang saya bahas adalah konten ini untuk single Putri silahkan pilih pasti saya yakin pasti banyak yang milih itu karena banyak sekali ya penggemar itu mainannya cepat kesit ya seru asik melihat mainnya ya oke seperti itu nah apa namanya uh, saya mau uh, ini lagi ya mau menjelaskan lagi secara detail lagi bahwa seperti ini nanti pilihan-pilihan eh, apa namanya pilihan-pilihan misalnya ini kan beberapa kategori nih nah nanti ada single Putra mix double nanti ada single Putri nanti ada tim juga ada juga nanti apa semacam-macam nah, nanti itu kan di pada saat selesai hasilnya selesai baru saya cek di setiap konten-konten saya saya cek nanti saya lihat Nih siapa yang misalnya nih Susin anggaplah juara mix double yang makan baru selesai besok selesai ya Susin misalnya juara Olimpiade pilihannya banyak tuh saya lihat nanti saya catat tuh sesuai nama yang ada di YouTube ya misalnya sahabat pingpong yang saya ikutin sahabat pingpong misalnya namanya tenis bekasi ya saya ikutin jadi saya nggak ngikutin nama aslinya jadi saya ngikutin aja yang ada di kolom komentar itu ya jadi langsung saya catat ini ini siapa yang mudah-mudahan tidak terlesut ya, tidak ketinggalan semuanya benar nah nanti pada saat itu, misalnya banyak nih ada 30 atau 50, nanti akan saya undi lagi, saya diambil 3 pemenang, ya, seperti itu, ya, 3 pemenang nanti bisa dapat kaos, bisa dapat anduk atau apa, nanti banyak, ya, saya hitung aja, kalau tunggal putranya 5 pemenang, tunggal putri 3 3, 3, 3, 3, ya, total hadiah ada 25-an lah, 20 hadiah, ya, total hadiahnya, tapi ingat, ya, nggak eh, boleh curang, ya, nggak boleh curang dalam arti gini, eh, boleh pemilihnya sampai... Sebelum selesai bertanding boleh, tapi tidak boleh memilih dua dalam satu kategori misalnya mix double. Saya pilih uh, saya pilih uh, Susin, Lusyawan. Saya pilih Mima itu dalam satu orang itu dalam satu channel satu nama milih dua 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 tim atau tiga tim nggak boleh saya tetap harus satu. Tapi misalnya ada single putri lagi boleh pilih lagi siapa nanti ada uh, tim tim bergu misalnya gitu tim. Putra, bergu putra, boleh pilih lagi. Nah, itu boleh. Tapi, nggak boleh dalam satu kategori, milih dua pemain itu nggak boleh. Ya, kalau ketahuan, bohong, nanti digigit. <laughs> ya, nggak boleh ya. Pokoknya intinya, satu aja. Kita, kita harus sportif aja. Ya, oke. Okay. Uh, cukup sekian ya, saya rasa ya. Ini udah hari ke-17 saya isolasi mandiri. Ya, badan saya alhamdulillah uh, semakin segar ya tujuan saya membuat giveaway ini karena saya tidak tahu lagi uh, saya tidak tahu harus bikin konten apa ya kan karena saya merasa ini banyak sekali yang mendoakan saya kemarin pada saat saya lagi sakit-sakitnya pusing-pusingnya tuh di covid banyak sekali yang mendoakan ya dari siapapun dari channel saya ini bilang non official saudara keluarga sampai siapapun teman sahabat semuanya mendoakan membantu saya saya sangat berterima kasih ya biarkan biar Allah yang nanti membalas saya tidak tahu cara membalasnya bagaimana ya biarkan Allah yang membalas semua kebaikan itu makanya saya aja pemikiran udahlah saya bagi-bagi hadiah aja giveaway selain saya memang pengen seru-seruan jadi ya saya juga ingin mencoba membalas kebaikan semua yang mendoakan saya ya itu aja sih tidak ada maksud lebih ya pastinya yang saya pengen juga pasti biar channel saya maju ya terima kasih subscribe nya, like nya semuanya uh, tombol loncengnya saya mengharapkannya juga ya itu tidak bisa dipungkiri saya tidak munafik ya terima kasih banyak sudah mendukung konten saya ini channel saya ini mudah-mudahan semua kebaikan dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya oke okay? kita saling mendoakan. COVID di, masalah, di masa pandemi COVID ini kita semua akan sehat sehat selalu semuanya diberikan kesehatan tidak ada banyak kena penyakit lagi dan semua menurun di, di Jakarta di Indonesia termasuk semuanya tidak ada COVID-nya akan menurun pelan-pelan dan kita normal seperti biasa Amin ya robbal alamin ya terima kasih ya buat semuanya sampai ketemu nanti di konten saya selanjutnya konten saya selanjutnya nanti akan saya berikan uh, apa namanya untuk tim ya tim putra ini partai bergengsi juga ya tim bergu putra nah sekarang masih berlangsung <coughs> masih berlangsung itu mix double tadi saya baru lihat kalau nggak salah ya jadwal jadwalnya itu mix double ini besok selesai malam ini saya final besok itu final besok itu perdebatan 3-4 sama final nah setelah dari itu dilanjutkan hmm, apa namanya single putra single putri ya kan tadi ada babak kualifikasi langsung masuk nanti ke 64 besar. Nah, itu udah pada top semua main. Nanti 32 itu pokoknya dan selasa hari Kamis itu sudah mungkin Kamis Jumat sudah mulai ketahuan siapa juara single putranya. Setelah itu baru nyambung lagi nanti ke bergu putra ya. Itu kita lihat aja nanti kita ikutin terus ya. Nanti ada giveaway gue dari saya kecil kecilan aja hanya murah murahan aja ini saya belum ada apa apanya ya. Hanya ini yang baru saya bisa bagi bagikan Mudah mudahan ini bisa Seru, bisa bermanfaat, bisa senang semuanya yang udah banyak mendukung channel saya. hilang mau thank you ya semuanya. sampai ketemu di, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bagi siapa yang ingin jadi juara, bagi siapa yang ingin sehat, bahagia, tetaplah terus bermain pingpong, sungguh-sungguh berdoa, dan melakukan hal yang baik. We are the champion.